Maka zikir itu ada tingkatannya tiga. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ya, ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat tingkatan zikir, zikrullah ya. Nah, yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu, mau 100, mau 2000, sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat kolbu yang main. Ya, ini kalau ini di lisan. Kalau ini di kolbu. Kalau ini dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruh. Zikir ruh itu ma'rifat. Mengenal Allah. Pernah enggak Bapak nyebut-nyebut seseorang tapi kita belum kenal, baru tahu di sosial media ternyata dia di samping kita? Pernah enggak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia, biasa aja. Enggak perlu nyebut-nyebut. Ya. Kita sebut-sebut dia, ya. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang, minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu, minta foto gak? Enggak, udah ada fotonya di kolbu. Ya, gak perlu minta begitu. Nah, itulah modelnya. Ya. Menyebut, mengingat, bermakrifat, mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh gak dari kita? Allah dekat atau jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat. Dia gak perlu disebut-sebut. Dia gak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol gak? Tapi kalau belum kenal, berani gak ngajak ngobrol? Sungkan kita, diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal.